I wake up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi sore hari ini teman-teman kita akan mencari bambu. Jadi bambu yang kita cari ini untuk pembuatan miniatur yang hari ini ada pesanan. Dan kedua pembuatan gelas. Jadi ahli gelasnya itu untuk gelas bambu ada di belakang sana. Ada pasar. Dan untuk teman-teman juga yang mau request bambu atau mau pesang gelas bambu atau miniatur Pespa, apa saja lah yang mau dipesan, untuk harga itu bisa diatur. Bisa chat kita, dan nomor kita ada di bawah sini. Teman-teman. Seperti itu. Dan baik teman-teman, untuk untuk penelusuran pencarian bambu yang mana yang lebih tepat untuk dibuat miniatur atau gelas, kita cari langsung teman-teman. Nah, jadi sebentar kita akan jelaskan contoh bambu yang memang yang bisa digunakan untuk ketahanannya begitu. Oke teman-teman, jadi setelah kita melirik ke sana kemari, dan alhamdulillah kita menemukan bambu yang tepat, saya pikir. Tidak tahu kalau Pak Ansar ya. Tidak kutagi kalau kita. Lagi bikin apa itu Pak Ansar? Jadi baik teman-teman, jadi untuk pembuatan gelasnya sendiri ini sangat bagus sekali. Karena ini sudah kering dan ini kering dan tua, sudah lama ditebang ini. Bagus sekali untuk mencari motif. Dianjurkan mencari bambu yang seperti ini. Jadi buat teman-teman juga di rumah yang mau tiru, bisa juga lanjutkan videonya untuk pembuatan gelasnya. Jadi kita coba tes potong, kita ambil balik dulu pasar, putar. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk dalamannya seperti ini. Jadi bagus ini, bagus. Bisa dibilang asik. Untuk warna putih, warna putih. Untuk kualitas bambunya itu muncul. Dia kemerah-merahan, agak kecoklat-coklatan lah. Ya seperti ini. Dan sebenarnya ini kita menyesal dapatnya. Kenapa teman-teman? Karena
Bangan Sariku. Jadi otomatis ini akan dibagi. Ini merugi sebenarnya. Tidak teman-teman, karena ini namanya kerja kelompok. Ini kan ini bambu saya yang dapat. Iya. Ini kenapa Bang Sariku juga membersihkannya? Ini maksudnya apa ini? Ini punya saya. Jadi cari ke lain kita. Iya. Jadi baik teman-teman, jadi kenapa kita potong dengan ukuran seperti ini? Jadi yang kita ambil itu yang di sini. Ini untuk gelasnya. Jadi kita potong di sini. Untuk yang di bawah ini kita bawa pulang juga untuk membuat apa namanya pansar? Miniatur atau kaligrafi. Kaligrafi. Jadi bisa dibuat juga kaligrafi. Jadi untuk pembuatan kaligrafinya sendiri teman-teman, kita bisa di rumah nanti potong-potong miring. Apa mesinnya Bang Ansar ini? Diambil juga. Ikut juga potong-potong. Ini kan saya tarik sendiri. Tapi saya kan cuma membantu. Hah? Tapi ini mau diambil juga toh Pak Sarto? Iya mau. Mau. Ini bang ini bang. Wih, apa nih bang? Hah? Wih, coba lihat. Dapat di mana itu bang? Di bambu. Di dalam bambu? Iya. Wih, kasih kamu bang. Sini. Wih, sini coba. Wih, punya aku tuh. Wah. Wih, kenapa kamu ambil? Anu sih, mana nih? Punya aku ini. Lepuk nama itu. Kenapa bang? Bambu rusak? Rusak. Ah itu juga. Pecah itu suaranya bang. Pecah bang ya? Pecah. Itu juga bagus bang. Sudah tua itu. Ini kayaknya sudah tua bang ya? Ya. Kenapa bang? Sudah bagus kan? Iya, jadi setelah kita pengecekan untuk warna bambunya itu tidak terlalu mencolok. Jadi kita tidak menggunakan bambu-bambu yang masih muda. Oh, iya. Jadi waktu penambahan ini masih muda. Iya. Jadi kita tidak gunakan teman-teman. Jadi yang kita cari itu memang ada motif yang kecoklatan. Jadi iya. Sebentar kita kasih lihat. Kemudian ini tua, kering. Memang ada perbedaan. Ada yang, ya. Ah ini bagus mungkin bang Herule. Kulit yang harus kulit. Bisa bantu kondisi poli. Bisa bantu kondisi poli. Ayo.
Jadi baik teman-teman, setelah kita mau melangkah beberapa langkah dan memilih-milih bambu yang ada, dan alhamdulillah saya mendapatkan bambu yang cukup unik saya lihat. Jadi ini kita bisa gunakan sebagai celengan. Yeah. Jadi ini setelah di apa namanya di amplas, ini kan motifnya lebih muncul. Yeah. Lebih bermotif lagi. Dan untuk ininya kita ndak potong dulu nanti di rumah, karena ini bisa jadi motif tersendiri dalam bambu ini. Luar biasa. Sudah mau maghrib ini bang, sudah mau berbuka puasa. Mending kita pulang dulu. Kenapa pakai masker bang? Jadi saya pakai masker karena banyak nyamuk. Banyak nyamuk? Apa hubungannya dengan masker bang? Nanti digigit muka saya. Oh. Iya. Terlalu berharga. Jadi, mukanya bang. Baik teman-teman. Ya. Jadi setelah kita mencari bambu kesana kemari, ya, kita merasakan sebuah kelelahan. Iya. Ya. Kelelahan itu berbeda dengan rasa capek. Jadi bisa dipikir-pikir sendiri. Dan untuk stoknya bang lumayan banyak. Iya, sudah lumayan. Iya, karena permintaan kemarin stoknya lumayan banyak juga. Iya. Ya. Dan buat teman-teman yang kembali saya sampaikan, yang mau gelas bambu, yang mau pesan bisa melalui kami di nomor di bawah ini. Iya. Dan untuk harganya ya itu persoalan belakangan. Iya. Istilahnya semakin rumit pembuatannya, semakin mahal juga harganya. Yeah. Karena iya seperti itu. Karena saya juga sudah capek, Bang Ansar juga sudah capek. Dan akhirnya kita akan pulang. Iya. Ke rumah masing-masing. Kenapa kita pulang teman-teman? Karena tidak di sini tidak ada tempat bermalam. Sudah mau berbuka puasa ini. Ucapan terima kasih juga Pak Ansar ya. Iya. Karena hari ini sudah menemani saya nih. Apa namanya? Apa? Ngebolam bambu. Iya. Yang alhamdulillahnya hari ini kita mendapatkan bambu dan kita dapat juga gatal. Nah, seperti itu teman-teman. Dan mungkin untuk hari ini terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Ini apa nih Pak? apa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam menjalankan ibadah puasa. Waalaikumsalam.